Ya baik, saya di sini untuk mempraktikkan permainan Beer Game Supply Chain Management. Langsung saja, yang pertama kita harus mempersiapkan alat-alat permainannya, seperti tempat atau meja yang luas memadai. Gambar denah permainan. Pada gambar denah permainan kita harus mengatur lokasi-lokasi seperti gambar current inventory warna biru untuk factory, distributor current inventory berwarna hijau, wholesaler current inventory berwarna kuning, retailer current inventory berwarna merah. Juga harus mengetahui fungsi faktor distributor, wholesaler, retail seperti pada tabel di slide sebelumnya. Dan perlu diingat kita bermain hanya sebagai satu tim saja, bukan sebagai seorang wholesaler. Pada bagian itu juga terdapat shipping delay. Shipping delay yang berjumlah 2, menandakan lead time 2 minggu. Setelah itu, Dena terdapat tempat kartu pesanan per minggu untuk konsumen air. Di atasnya terdapat order sold to customer. Sold to customer, di mana sebagai tempat unit barang yang dibeli konsumen air. Di sebelah kanannya ada tempat order dari retailer untuk wholesaler, yang dimana ditandai dengan warna yang sama. Warna yang sama. Disitulah tempat itu menaruh kertas meminta order, dan ada tempat pesanan datang dari wholesaler. Disitulah tempat pergeseran kertas. Pergeseran kertas untuk menyerah dari retailer, dan begitu seterusnya untuk pelaku rantai pasok. Disampaikan kanan, di samping kanan pojok atas terdapat raw material untuk diolah di factory atau pabrik. Selain itu, Dena dibutuhkan juga kancing yang cukup banyak. Kancing cukup banyak ditandai warna hitam. Kalau sudah dipersiapkan, maka susunlah kancing sesuai pada video ini. Susunlah seperti pada video ini. Dibutuhkan juga kartu pesanan per minggu dan atau kertas input order tulis berupa order yang berapa order yang dibutuhkan di kertas order place. Di order place, kertasnya menghadap ke bawah tertutup. Kalau sudah kita ke langkah kedua, slide atau bergeserlah kancing seperti di bawah ini. Setelah itu kita langkah ketiga, fill order atau pengisian pesanan. Buka kartu di bagian incoming order yang tertutup tadi seperti di video ini. Setelah mengetahui berapa order yang, maka isilah pesanan tersebut sesuai dengan yang diorder. Seperti konsumen akhir order 2, maka penuhilah orderan tersebut. Setelah terpenuhi, geserlah kertas input order place ke incoming order. Atau contoh lainnya seperti wholesaler order 3, maka penuhilah orderan tersebut. Setelah terpenuhi, geserlah kertas input order place ke incoming order. Begitu seterusnya. Ingatlah, kita bermain hanya sebagai satu orang pelaku saja. Setelah itu kita ke langkah 4, place order atau tempat kita menulis order. Seperti tanda ini. Setelah itu fill out form atau lembar pengisian seperti gambar berikut bawah ini. Tadi kita praktik pada minggu pertama, jadi kita menulis pada week pertama. Setelah itu kita langkah 5 atau langkah terakhir dari minggu pertama, yaitu mengisi fill out atau lembar pengisian seperti di bawah ini. Hitunglah berapa inventory terisi di current inventory. Jika inventory Anda, hitunglah berapa backlog Anda atau berapa permintaan yang tidak dapat dipenuhi jika ada. Isilah berapa order untuk minggu selanjutnya.